tapi seperti tak ada saat kau tak ada. Di usia putrinya yang kini telah menginjak 5 tahun, Ayu Ting Ting merasa bahagia lantaran sang anak, Bilqis Humaira Razak, mulai mengikuti jejaknya di dunia tarik suara. Bilqis pun sudah mulai berani menunjukkan kemampuan bernyanyinya di depan umum dengan mengikuti beberapa kegiatan bernyanyi di sekolahnya. Hal ini pun disambut antusias oleh Ayu. Ia bahkan kerap meluangkan waktu mengajarkan sang putri bernyanyi di sela kesibukannya yang cukup padat. Kalau Bilqis sudah menyanyi ya dari dulu ya, sampai sekarang karena dia kan masuk itu apa sih choir di sekolahnya, vokal grup. Jadi ya udah kayaknya anak itu emang suka sih. Kita kan juga belum tahu nih bakat kedepannya kayak gimana, tapi kalau dia memang serius jadi penyanyi ya saya sih support. Di rumah suka nyanyi. Di sekolah juga dia kadang kalau misalnya lagi model lomba atau apa, dia pasti pulang sekolah tuh ada tambahan untuk choir gitu-gitu. Kalau diikutin lomba sendiri sih belum ya, tapi kalau kayak choir di sekolah juga kemarin dia mewakili Kota Depok tuh dia menang sekolahnya choir gitu. Kemarin juga lomba lagi, tapi kebetulan dia memang lagi liburan sama saya, jadi dia gak ikut.